hadir dalam kegiatan penutupan program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro DPRD Bojonegoro sebagai wakil rakyat beri apresiasi terlaksananya program TMMD ke-110. TMMD dianggap sebagai wujud nyata sinergi Kodim 0813 Bojonegoro dengan pemerintah Kabupaten Bojonegoro percepat akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Bojonegoro. Wujud sinergi membangun negeri Kodim 0813 Bojonegoro bersama pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro diapresiasi oleh DPRD Bojonegoro karena dianggap mempercepat akselerasi pembangunan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Ngerancang dan Desa Jatimulyo. Wawan Kurnianto, Wakil Ketua DPRD Bojonegoro berterima kasih atas terlaksananya program TMMD ke-110 Bojonegoro yang sangat bermanfaat untuk masyarakat setempat. Laksana dengan fokus ini tentunya ucapan terima kasih kepada jajaran Kodim 0813 dan seluruh jajaran. Kami selaku wakil rakyat mewakili masyarakat Desa Ngerancang dan Tambarejo secara umum berterima kasih sekali. Karena apa? Program ini wujud nyata dari sinergi antara Pemkab Bojonegoro dengan jajaran Kodim dan seluruh jajarannya. Artinya ini mempercepat akselerasi pembangunan di Bojonegoro dan manfaatnya sangat jelas dirasakan oleh masyarakat Bojonegoro. Wawan Kurnianto berharap program bakti TMMD dapat terus berlanjut dengan berbagai giat yang direncanakan dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Wawan Kurnianto pun sebagai wakil dari DPRD Bojonegoro mengungkapkan akan terus mendukung berbagai program pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti dukungan anggaran. Tim Liputan, Bandung TV.